Flashback ke proses pembuatan video klip aku, yaitu video klip Mencoba Mengalah. Yuk, kurang buka kit. Nah, ini hari pertama kita syuting dan ini lokasinya ada di Villa Ataya di Bali. Posisinya itu di Canggu. Pelan-pelan. Coba kita dengar sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Pelan-pelan. Oh my god. Gue diteriakin, men. Tuh, yuk. Oke, benerin rambutnya, benerin. Pakai tangan. Nice, lihat bawah. Turunin tangannya pelan-pelan. Putar balik. Maju sini. Lihat depan, lihat kiri. Hah? Bangun. Oh iya. Oh, tentang penjelasan syuting hari kedua ya? Iya. Iya sih, memang enggak ditayangin karena ada sesuatu. Sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakku. Sesuatu yang ada di Ini penjelasan syuting hari ketiga. Sebenarnya kita hari ketiga itu ada spot di Bedugul, jadi kita nggak jadi ke Bedugul karena ada ya something ya. Jadi kita pindah ke lokasi Pantai Seseh dan Pantai Nyanyi. Ini yang di Pantai Seseh ya guys. Aku tuh pakai gaun warna kuning yang panjangnya 5 meter. Aku berdiri di atas karang dengan matahari di atas. Aduh, panas banget guys di sini. Terima kasih.
memperbatai sesi ini juga kita langsung ada adegan pemotretan. Kalau kata orang sih kayak foto prewedding, tapi tanpa mempelai pria. Syuting di Pantai Sisih kelar, akhirnya kita pindah ke Pantai Nyanyi dan jaraknya itu nggak begitu jauh. Kalau di Pantai Nyanyi, aku pakai gaun warna merah. Kelar syuting di Pantai Nyanyi, kita semua satu tim pulang ke villa, istirahat, dan lanjut lagi syuting malamnya sama model cowok. Action. You love her, you cheated, got lebih. 2-1 action. You liar. You liar. Terus kamu apa? What do you want? Wrong. Yes. Yeah. Yes. That's a good angle. Okay, you can free fall. Yeah. Three. Just look there. Anak. Mungkin di antara kalian ada yang bingung, guys. Apa sih yang dipegang sama si cowok? Nah, itu kalung. Karena pas adegan berantem, ceritanya tuh si cowok gak sengaja tiba-tiba narik kalung si cewek karena dia didorong sama si cewek hingga jatuh ke kolam. Dan ini lokasinya masih sama di tempat kita syuting hari pertama di Villa Ataya. Tak pernah terpikirkan kau tinggalkan aku untuk bersamanya. Kita syuting adegan yang tadi di villa, akhirnya kita semua moving ke restoran. Kita mau ngambil shoot antara si cowok sama si selingkuhannya yang lagi mesra-mesra. Ya, oke. Ini telah hancur berkeping-keping. Melihat dirimu kini telah bersama. Syuting hari keempat, kita pergi ke arah Gunung Payung. Tapi kita sempat singgah sebentar di daerah Nusa Dua. Kalau nggak salah, namanya itu Padang-Padang. Di malam ini kau katakan padaku. Tahan air.
mata ku meninggalkanmu untuk selamanya. Selesai dari sini, kita semua langsung turun ke pantai Gunung Payung. Dan itu penuh perjuangan banget guys, karena turun jauh banget. Tapi indah nggak? Wah, indah banget. Tapi kewalahan pas naiknya lagi. Nah, ini versi drone-nya kalau dari atas. Akhirnya syuting selesai. Kata siapa udah selesai? Belum. Karena besoknya masih ada adegan aku sama si cowok di pantai. Nah, ini cuplikan syuting hari kelima. Dan ini videonya kita ambil langsung dari pantai Pandawa Bali. Masih ada ngambil shoot susulan dan itu kita tag di hutan maghrib-maghrib penuh nyamuk. Berikut ini cuplikannya. Bersama derasnya hujan di malam ini, ku menangis sedih mengingat cintaku. Thank you buat kalian semua yang udah nonton vlog ini dan udah ngikutin perjalanan kami syuting video klip Mencoba Mengalah. Kini telah bersamanya, tak pernah terfikirkan kau tinggalkan aku untuk bersamanya.